Selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Amanah. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yosua ayat pasal 23 ayat 1 sampai ayat 16. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karuniamu ialah kami yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami dari pagi hingga malam hari. Kami hendak mendengarkan firman-Mu malam hari ini Tuhan sebelum istirahat kami. Kiranya Engkau menyertai dan memimpin kami. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan dari pasal 23 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat ke-8. Demikian firman-Nya. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa ini. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, Aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari ini, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka." Seterusnya nanti sampai ayat yang ke-16 kita masing-masing membacanya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam hari yang tua oleh Yosua, dalam hari-hari sebelum dia meninggal, dia memanggil seluruh pemimpin-pemimpin bangsa itu, karena ialah pemimpin menggantikan Musa menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadanya. Ia tahu apa kelemahan bangsa itu yang dipimpinnya, sehingga ia memberikan wejangan kepada seluruh bangsa
agar tetap mereka di dalam Tuhan. Yang pertama, Yosua ingin agar bangsa itu mengikuti semua yang ditulis di dalam Alkitab, pengajaran tanpa menyimpang. Alkitab ini, firman Tuhan ini, itulah menjadi pegangan di dalam hidup. Itu yang diberikan oleh Yosua maupun pada kita pada saat ini. Yang kedua, jangan bergaul dengan bangsa-bangsa kafir atau menyembah dewa-dewa mereka. Bila kita bergaul mendekati orang yang tidak sama sepaham, yang tidak percaya kepada Tuhan kita, tentu kita pun akan terbawa. Pada saat kita pun lemah, bisa menjadi menyembah, lari dari Tuhan kita yang kita sembah. Yang ketiga, jangan kawin dengan bangsa-bangsa kafir. Ini juga peringatan dari Yosua kepada kita semua, pada bangsa itu pada saat itu. Kita tahu Salomo menjadi meninggalkan Tuhan pada saat karena ia mengawini dari bangsa lain. Itulah yang ditakutkan oleh Yosua. Jangan sampai meninggalkan Tuhan yang kita kasih. Karena godaan itu selalu ada. Kita adalah bangsa yang lemah, manusia yang lemah, yang masih hidup di dalam keduniawian. Berbagai macam godaan merupakan godaan bagi kita juga. Kita sebaiknya bijaksana untuk mengenal berbagai titik kelemahan kita. Daripada kita gagal, kemudian kita bisa mengembangkan strategi untuk mengatasi godaan-godaan ini dan bukan dikalahkan oleh amal tersebut. Artinya kita harus memang benar-benar bagaimana caranya kita bisa menghadapi, menghilangkan godaan itu dengan kelemahan-kelemahan yang akan menuju kita ke dalam yang jahat. Kita bisa saja membuat kesibukan kita dengan selalu membaca kita. Kita bisa dengan cara yang banyak hal bagaimana kita supaya kita jangan jatuh dalam godaan karena kita adalah lemah. Itu yang disampaikan oleh Yosua kepada kita semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ia akan meninggal menghadapi masa tuanya, pesan inilah yang benar-benar diberikannya kepada bangsa Israel, karena ia tahu bangsa yang dipimpin itu adalah lemah. Sama seperti kita pada saat ini, kita adalah lemah. Yang menjadi dorongan dan kekuatan buat kita, seluruh pesan Yosua bisa dirangkum dalam ayat ke-8 ini. Kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu. Yosua selama itu telah merupakan teladan hidup dan dia ingin mewarisi hal itu. Ini yang ingin dikatakan oleh Yosua. Dia telah melakukannya. Inilah yang akan kuwarisi. Ingatlah saudara-saudara Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa apakah Anda ingin diingat oleh anak-anak Anda, teman-teman Anda? Tentu Anda ingin mewariskan kepada mereka. Tidak ada hal yang lebih baik yang bisa Anda wariskan selain nasihat untuk berpaut kepada Allah dan kenangan akan seorang yang melakukan.
itulah Yosua. Ternyata di ayat ini, firman ini, prediksi memberikan tentang akibat dari kawin dengan bangsa Kanaan akhirnya menjadi kenyataan. Banyak cerita di dalam kitab Hakim-Hakim menunjukkan apa yang harus diderita Israel karena tidak bisa mengikuti Allah dengan segenap. Allah luar biasa mengasihi kita, tapi kita jangan terlena. Tuhan sabar mengasihi kita. Kita harus tahu pada saatnya nanti kita punya konsekuensi untuk mendapatkan hukuman karena dosa kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tetaplah dalam Tuhan dan lakukan apa yang diperintahkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat dan anugerah, menjadi kekuatan bagi kami untuk kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan istirahat Tuhan. Kiranya dalam serta kami ini Tuhan mendapat kekuatan yang baru untuk besok hari kami melakukan kegiatan kami yang baru. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas.